Halo, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, ketemu lagi di channel saya, Iboy Cadel Channel. Seperti biasa, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Silakan lanjutkan ke videonya sampai selesai. Oke teman-teman, hari ini saya lagi mengatur ulang posisi tanaman-tanaman yang ada di ruangan atas ya, yang ada di rooftop. Jadi supaya tidak bosan dan monoton. Oke, kita lihat posisi yang baru. Tadi pagi-pagi saya mengatur ulang posisinya ya. Nah ini teman-teman yang ada di atas rak atau di meja ya. Ini ada ikan cupang juga. Dan yang sebelah sini, yang di bawah ini sebenarnya masih tetap sama ya, seperti yang sebelumnya, cuma digeser-geser aja, dibalik biar cahayanya seimbang ya, merata. Ini yang ada di atas rak saya pindah-pindah juga. Nah ini agak teduh ya di sebelah sini biar tidak terlalu kepanasan dan kering atau gosong daunnya. Nah ini saya baru pindahin juga ya. Nah ini di sebelah sini juga, ini banyak yang baru. Ini ada Philo Mexicanum, dan di sebelahnya Royal Queen. Ada juga ini Homalomena batang merah ya, atau Rubescens. Nah ini di sebelah sini banyak aglonema dan tanaman yang lainnya. Oke, kita lihat lagi yang lainnya, posisi-posisi yang lainnya. Nah ini ada yang ditempel di jendela ya, di muka jendela. Oke, kita lanjut lagi ke bagian yang ada di luar ya, di halaman luarnya, masih di atas ya. Nah ini sebenarnya masih tetap sama kalau yang di luar, tidak banyak yang dipindah-pindah, cuma kita geser aja atau dibalik aja ya, biar dapat cahaya dan batangnya tidak tinggi-tinggi dan kecil ya, jadi jelek. Biar daunnya lebar dan besar-besar. Oke, kita lihat sebelah sini. Nah, ini mataharinya cukup ya. Jadi kalau yang di luar bagus-bagus daunnya. Nah jadi teman-teman, buat fungsi membalikan atau memutar pot ya, tanaman hias, supaya tanamannya tidak jelek, melengkung atau condong ke depan ya, mencari cahaya matahari, kita harus membalikannya atau memutar rutin ya, seminggu sekali, biar tetap lurus dan batangnya tidak tinggi dan kecil-kecil ya, jelek kalau di tanaman, apalagi yang ada di indoor ya.
jadi teman-teman, fungsi memutar pot di tanaman hias maksudnya untuk mencegah ya si batang tanaman atau daunnya melengkung ke satu arah ya, atau condong ke depan mencari cahaya, dan batangnya kecil-kecil dan panjang ke atas kelihatan jelek. Nah, jadi kalau kita sering memutarnya ke posisi yang lain, si batangnya menjadi tegak, lurus, seimbang, dan tidak meninggi dan kecil-kecil. Oke teman-teman, cukup sekian informasi kali ini. Semoga bermanfaat buat semuanya ya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.